Kerusakan. Kalau dipakai transmit agak lama dan bodi radio panas, suara receivernya jadi krepek-krepek, tidak jelas, dan suara jadi tidak linier. Oke, kita coba di 14.200. Kita lihat di kantor frekuensi. Nah, tidak tepat kan? Frekuensinya ngaco, tuh, ngerandom, lari. Sekarang kita cek pakai sinyal generator. Kita munculkan audio feedback. Biar ketahuan linearitasnya. Receive pun sama ya. Tidak bulat. Sekarang kita cek lagi. Random ya, jadi frekuensinya itu nggak stabil, berpindah-pindah. Terima kasih buat brother-brotherku yang setia dan mendukung channel ini, selalu support dan subscribe juga pada channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga diberikan rezekinya, disehatkan selalu, panjang umur, dan tentunya bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya nyalakan dulu osiloskopnya ya. Kita pindahkan dulu ke frekuensi yang kosong, biar tidak mengganggu orang yang lagi komunikasi. Nah, kita cek dulu titik patternnya. Kita rubah dulu kameranya biar kelihatan grafiknya. Nah, seginilah. Permasalahannya sudah ditemukan, sekarang tinggal kita ke counter frekuensi. Setting frekuensinya biar tepat karena frekuensinya meleset.
Frekuensinya sudah stabil ya. Sudah tidak lari-lari lagi, tinggal ini menyerobitkan, masih meleset frekuensinya. Caranya seperti ini. Di FR ya. Nah, kita putar karena kurang ke atas ya frekuensinya, kita putar ke kanan. Coba kita cek di DE dulu ya. Memori matiin, lain lagi. 14.200. Masih kurang sedikit. Kita coba lagi. Jadi kita naikin lagi FR-nya. Ya, EF aja lah. Save memory, matiin. Kita nyalakan lagi. Dan kita cek frekuensinya. Sudah senter ya, stabil di 14.200. Thank you.